Doa malam 2 Juni. Jauhkanlah kami dari segala rintangan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mengucap syukur atas teladan kesetiaan-Mu dalam menghadapi segala rintangan. Engkau setia pada kehendak Bapa. Engkau begitu teguh menghadapi segala rintangan, bahkan sampai mengorbankan nyawa demi keselamatan umat manusia. Kami mohon kepada-Mu, anugerahkanlah rahmat keteguhan dalam menghadapi rintangan. Janganlah Kau biarkan aku lari dari hadapan-Mu bila aku menemui rintangan dalam hidupku. Terima kasih, ya Yesus, karena kasih-Mu yang begitu besar terhadapku saat menghadapi rintangan ini. Semoga pengalaman yang kuhadapi ini dapat meningkatkan semangatku untuk memperoleh keselamatan sejati di dalam Engkau. Yesus, pelindung kami, kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasa-Mu. Lindungilah, jagalah, dan berkatilah istirahat kami malam ini, sehingga kami aman dalam penjagaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat. Salam dan doa. Justinus Djuadi, FIC.